Surah Mukmin teman, pacu, pacu Surah Mukmin masya
ada ayat baru pula hari ini insya-Allah. Ayat yang ke-60. Bina unuk ke sikit dah, nak unuk jadi ayat 69. Kita perlu menaik sekali lagi. Kita baca sampai di ayat 75. Alamat dia tadi. Ya, ada alamat. Itu ayat yang tengah dibaca tu.
dan di tengah kita juga apa ni Allah SWT oh ya hakikat manusia ni kata nah manusia tu betul tu terdalam nah tak sedih mu ada Allah sedih mu ada Allah tu nah maka kalau tu ada ayah balik ada apa tak ada semua benda dia tak boleh buat tak ada semua benda dia tak boleh buat nah semua dia boleh buat atau dia semua boleh buat nah illa usaha wala nukallifu nafsan illa usaha dia tidak punya ada sesuatu itu dan dia semua ada kuasa dia boleh buat misalnya betul ini kita tak nak tak boleh nak buat kita ada buat Tuhan tak boleh buat Tuhan tak boleh buat ayahnya Tuhan dia orang siap tak ada Tuhan tak ada semua buat benda kita tak boleh atau kita dengan kita belakang kita boleh semula sebenarnya kata saya ayat sahih sebenarnya mungkin dia tak boleh buat nah dia tak boleh buat tak tahu Tuhan buat tak tahu tak tahu Tuhan suruh dia tak boleh buat tak buat tak ada kuasa nah. Tapi ada ada penyakit dari hati dia ada gombrong nah. Ada gombrong apa gombrong kan walau kudubun fi gombrong jadi apa tapi dari hati mereka itu ada ada apa tu? Hati mereka tenggelam dalam kejahilan. Itulah sebabnya. Nah, sebab sebenarnya. Nah, firman Rabb yang ada. Patut sebabnya. Dalam hati mereka ada, ada, ada jahil. Ada betul ada jahil. Itulah. Nah, patut sebabnya tak boleh buat apa semua. Maka dia, Tuhan dia tahu dia jadi kita dia tahu. Sebab apa kita tak ada buat kata dia Tuhan dia sayang kita, dia rahmat pada kita nah, kerana Tuhan tahu dia kata bila orang tak buat kata dia apa kebalasan yang kata dia sebab itulah Tuhan royak di sebelah kata di sebelah tu Allah tak ada royak kata nah, bila Tuhan tahu azab pada Tuhan balas pada mereka Tuhan ke Tuhan nenek tak nak balas ke Tuhan nah, mereka tu akan menang berkepik nah, berkepik akhirat esok nah, ada berita yang sakit dengan azab Tuhan. Tuhan bukan nak azab kita sangat kan? Tapi dah tak reti doa nah, tak reti doa manusia ni nah. Tuhan rayakkan beladah nah, Tuhan rayakkan beladah Tuhan kepada kita. Maka isap bawa nak tepik warna kat mana Tuhan tak siapa betul lah nah, dah terjak arul jauh hari, hari ni pun asal tepik dah pasal menang lah Tuhan menang kat pula nah, nah. Iaitu akhirat isap karena tu banyak siap berlaku dah. Karena yang itu banyak berlaku dah. Nah. Anissa lagi masa lagi ada sana. Nah. Anak pun rasa tepik. Hanya ayat kita baca kali lagi. Ayat aku lagi sikit lagi. Lalu tu kata, Fadka al-ayat tutla alaikum fakuntum ala a'babikum tangisun. Karena sesungguhnya ayat-ayatku, ayat-ayat Quran ni, Allah berkata ayat. Nah, telah berkali-kali dibacakan kepada kamu di dunia dulu. Dan kita sendiri baca. Kita sendiri baca. Nah. Fakuntum ada aku bikum dan kisuh. Karena pada itu pun kamu berpaling untuk ke belakang. Nah, ayat ini kata ayat dalam ayat nakrona ni Allah Taala royak sebab nah ana manusia sekali lagi dia tak tepek menau kesakitan dengan azab dari kita Tuhan nah dia menau tepek takut sakit nah maka sebab sebab tepek lah kalau tak semenau lah tak pulang dah atau pun nak pulang boleh dah karena apa dah masa dia nah apa dah masa dia bukan Tuhan tak royak nah pengasuh mengaku tu bukan Tuhan tak royak tak royak ambil dulu tak dunia ni ayat tu ayat dah pernah ni qadkanat ayati itulah kerana sesungguhnya ayat-ayatku telah berkali-kali dibacakan kepada kamu nah, kita tak pernah baca ulama ke mana baca kita tak dengar nah, tapi manusia baca tahu mana pun manusia tahu sini makuntum ala aqabikum tabisu maka daripada itu pun kena baca Al-Quran kamu kena baca ayat ajaran kepada kamu kamu berpaling mundur ke belakang paling belakang ada belakang rosi orang kata nah, ada belakang sama tak turut rosi fakat gabah wartawan lah paling bohong paling
Nabi Isa mirang tanjul. Ayat ni, maksudnya ayat ni tu ada royak cerita orang masa Nabi pernah ni, masa Nabi dah dakwah punya engkau tu. Ha. Hatta Quran ni maling dengan bahasa Arab pernah. Ha. Kalau lah bahasa lain, orang nak ke hatta Quran dengan bahasa lain, buat dia akan kata, bahasa lain. Ha. Dia dengan bahasa lain, tak reti. Ha. Dia kata tak reti. Kalau ni bahasa Arab pernah. Ha. Bahasa Arab pernah. Maka di masa tu tu untuk masa tu lah. Ha. Masa tu khususnya ayat masa ayat ni dulu. Tak saya dengar tu ada baca, Nabi baca pada mereka. Ha. Mereka mustakbiru. Apa tu? Mustakbiru tak kampu. Ha. Mustakbiru tak istakbar. Tak kampu sombong. Masa besar diri. Ha. Sama-sama tak besar diri. Jasa. Ha. Mustakbiru nak diri. Ha. Tak saya paling rakyat tu kata apa? Dengan keadaan sombong aku. Pada kata Nusrina tak turut mendustakannya. Mendustakannya. Lepas tu pakai bohong. Pada kata Nusrina mendustakannya pakai bohong. Pada kata pakai bohong. Samiran tahjur. Samiran tahjur serta mencacinya dalam perbualan kamu pada malam hari. Buat malam hari ni lah kan. Terus buat kecek hadap maki. Kalau panggil itu, dianggap panggil cucu kepada Rasulullah khasnya dan kepada orang. Nah, mana khas kepada Rasulullah ada ayat ni dan umumnya ini dan kepada mana-mana pendakwah orang balik kata usir ni kecek eh. Lek dukung malam-malam dan kecek buat dia samilah buah. Buah. Nah, buah sini terbuka buah. Buka tu tak buah ngupak. Jadi satu tajuk cerita, tajuk perbualan buat dia. Nah, kecik hak orang pendakwah dan hak Nabi. Maksudnya masa tu, nah, kan sama masa lalu ni. Nah, nah. Ya Allah, ya Allah. Ya ada juga masa dulu, masa Nabi ni. Rapsis ini, dengan sikit dia temus tak biri Nabi ni. Dengan sombong aku mendustakannya, mendustakannya, apa dah? Bihi sini yang dengan tiga makna. Siapa ada bahasa siya, bahasa itu siya. Tak ada mana? Mustakbiri Nabi. Nah, tak ada. Eh? Ah, oh, hang Yesus, betul. Aneh buat ni. Sebab orang Arab Mekah Quraisy tu memang agak kata orang tua.
merasa sok nol itu takut dan ada lagi satu bagi itu masuk nol gitu tapi yang kena buat apa dia tidak kena kamu mau apa lagi dia kena masalahnya ini kita ada masalah kita ini kita ambil putus ke apa atau kita kena tak kena ada eventual ciwat kita seutuhnya ke apa atau kita tak apa dah betul-betul betul-betul kita kalau dia nak kau dulu rasa dia cara baitullah nak cara baitullah tapi setara orang cara baitullah sendiri dia buk kan dia kata orang cara baitullah ialah Allah beriman pada Allah sebab tu ayat ni biasa kita ngaji dah dulu biasa kita sebut dalam li'ilah fi'uras kita biasa apa dah li'ilah fi'uras tu lah apa dah ngaji ni ngaji lah mana li'ilah fi'uras ni Allah Ta'ala banyak kecil terus kecil pada kecil kan nolak arah aku pernah ilah tu kurus kan arah aku ni dewasa dia lebih dewasa dia kena dah aku boleh cakap baik lah tapi dia tak semua kuat baik lah waktu dua mari dua mari saya kata fal ya'budu rabbah dan baik mulut tupa baik lah ramana dah tupa senang dengan baik lah ni tapi kau keluar baiklah kau tak suka hari tu mak marah ajak untuk kau keluar baiklah tiba-tiba pun tak asyik tiba-tiba pun tak asyik tapi dalam tak asyik dia pun tak kapal hatinya tak asyik dia rasa dia tu dijasuh kata dia tuan baiklah tak ada subhanallah ayah semua nampak kalau tak nak suluh dengan Quran tak nampak bukan penyakit ni penyakit tak suluh dengan Quran lepas tu kita baca Quran ni sebagai nak jadi nak suluh penyakit lagi ni penyakit lagi ada selai ada hati kita penyakit banyak ada hati kita kata ada dengan suluh buat apa namanya X-ray dengan Quran tak nampak lagi dari Al-Gira ke sini kata masa tu ulang-ulang nak azab akhir esok ni dunia itulah keadaan dia sombong sombong angkuh mendustakan kenyang mendustakan atau mendustakan senjata Al-Quran mendustakan Al-Quran mendustakan Rasulullah atau banyak pendapat dari situ Samirah patu buat kecek yo nanti waktu kecek hari ni pun banyak waktu kecek dengan ulama-ulama waktu cicok ulama cicok ulama ulama sungguh ulama sungguh ya ulama ni kita tak kenal ulama sebenarnya ulama-ulama kita sebenarnya kita pakar lagi kenal ulama orang ulama warasatul anbiya Nabi kata ulama warasatul anbiya kata guru banyak tapi jadi ulama ulama yang menjadi pada waris Nabi yang dia bawa hijau Rasulullah siapa dia kenal itu mudah-mudahan kecil ni ialah bawa ajaran Rasulullah langgar juga Rasulullah akhlak dia dan bawa ajaran Rasulullah kenapa Rasulullah tak ajar kita? Rasulullah ajar apa kita? Nabi tertinggal satu dua kali Nabi tinggal satu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW batu ni untuk mana-mana ulama yang dah bawa ajaran Nabi SAW itulah maka mereka ini tahu warna satu Allah ini adalah orang yang waris Rasul-Rasul dia makhluk satu Rasul itu mana ulama sebetulnya tapi Pak kita tak pernah makna ulama hadir ini tak pernah makna terjadi larinya ada ulama tahu tak nak makhluk satu Nabi itu kita sangat sanjung mereka tokoh mereka tapi sebaliknya kalau ulama bawa ajaran Nabi tak kenal. Alhamdulillah, mari kita kena nak kena orang warasatul anbiya. Kena tak orang warasatul anbiya. La ilaha illallah. Matulah kemudian mustakbirin ayat lagi saya ini dah mustakbirin Nabi Isa merontak dulu untuk kerana oleh ahli mengaku yang ada wayak benar-benar tak dunia Allah ni ada yang mereka tak dunia sombong wak caci, wak buah nabi, nabi jadi buah jadi caci dia Alhamdulillah. Habis tak tu dah. Kemudian Allah Ta'ala tanya lagi dari ayat seterusnya pula begini. Dia tanya kita ni bu sampai masa dia pula. Orang baca Quran tapi tak faham Quran. Temu dah ayat ni.
ahli Quran ada baca Quran, lagi baca Quran, dengar ayat ni selagi. Ha. Baca Quran, baca Quran tapi tak reti ni. Padahal lagi. Ha. Ha. Boleh lagi. Betul lagi. Ha. Afalam yadabbarul qawul. Am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Ayat ni Allah Ta'ala mari. Sebenarnya tu ayat ni tak kajian agafir lah. Ayat Quran ni bila orang tak usir pada Quran, masa nampak juga ke kafir lah. Masa pengam-pengam nafir. Ulatnya minta lah. Tapi hari ni di kalangan orang tak usir pada Quran ni, usir pada agama ni di kalangan orang Islam sendiri. Di kalangan orang Islam sendiri. Ambil perang dengan mereka tu. Lepas tu bila Tuhan kajian lagu tu, bukan kajian dengan orang Islam tak? Kafir dah ayat. Nah. Kata falam yang dapat kaul hanya kafir ini. Maka adakah mereka melakukan ini demikian? Kerana mereka tidak dapat memahami kata-kata ajaran ini sampai kepada mereka. Boleh ke kafir masa Nabi khasnya masa tu buat perangai lawan Nabi. Tolak gagal tu. Nah. Tak usah tunggu Nabi, tak usah bimbang pada ajaran Nabi saat ini. Tuhan tadi sahih dia, sebab apa? Sebab apa boleh dia tak usir tu, dengar tu, turut pada ajaran Nabi SAW saat ni. Mana boleh baca Quran saat ni. Sebab apa? Tuhan tanya. Sebab apakah mereka melakukan di media? Dia duduk lawan Nabi tu, duduk total Nabi tu, kerana mereka tidak dapat memahami kata-kata ajaran yang disampai kepada mereka. Dia tak faham kalau Nabi dia baca ayat Quran tu dia tu. Apalam yadabbaru qawl. Kita tanya lagi. Kita tak faham ke? Kerana ayat Quran ni tu hantar dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab. Nah, untuk mula-mula tu hantar Nabi pada orang Arab, kaum Arab dengan bahasa Arab. Baca Quran dengan bahasa Arab. Tapi bila hantar Nabi baca kepada mereka, mereka tidak faham. Mereka lawa Nabi. Mereka netel Nabi. Nah, panggil memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musuh pas teru dengan Nabi. Akhirnya Nabi menahamak tu buat dah tu. Nabi dia menahamak tu buat dah tu. Hanya dah. Maka tu katanya ke kafir. Kau tak payah kerana dia ke kafir. Kaku masa tu. Kaku masa tu. Jadi kita lah memanul baca Rasulullah, baca Quran, kita tak payah Quran. Orang Islam, orang mukmin, tapi baca Quran tak faham Quran. Ini dalil kata kita baca Quran ini tak faham tu tak cukup lagi lah. Kalau baca Quran tak faham tu tak cukup lagi. Tak sudah lagi tengah di Quran. Tak sudah lagi. Walaupun kita menjadi guru juga sekali. Menjadi guru juga sekali. Kena mengaji lagi lah. Kena mengaji lagi. Apatah lagi kita tak ada baca langsung Quran ni. Duduk berbaca tu belagi nak. Kau tak baca dah ni ayat tu lagi nak kau tak baca dah. Nama tak umat kita kena ngaji. Ni ada untuk latih je lagi. Kau tak ngaji kau tunggu. Ni dari kata ayat ni tadi kata tak faham. Dah tak lain. Tak faham Quran ni tak lain. Dah tak ikut lagi. Mereka tu tidak faham Quran yang maha mesti yang pada ada minta faham ini Quran al-Azim. Bertanya mereka tu, wa tadabburihim lahu. Dan tak ada tadabbur, mereka bicara minta faham kau bicara dengan Quran. Tak faham, patut tak cuba faham, patut buat tak usir tu, mereka tak faham. Patut buat, buat tak suknya di mana? Error tu, tak usir. Ika, sebab tu ini dia ada Pak Ibu ni hari ni. Dan kalau kita mengaji tak gerak pertama kita besar tu bila kita mengaji tak apa tak faham. Kalau kita nak faham akidah kita faham lagi tak lain benda. Kalau nak faham benda lain kita faham kamu kita faham lagi tak lain. Tak ambil direct pada Quran dah. Satu kalau kita mengaji tafsir Quran akidah harga tu jadi pasal tu benda tu benda baru benda tu lain. Gitu dah. Tadi kita nak bagi telan ni. Jadi lah apa tu? Tunggu kurang sini, ni suraya ni. Tunggu kurang sini, ni suraya ni. Tunggu kurang sini, ni suraya ni.
tubuh sendiri. Lalu aku kata anjing masuk dia tak koyak kat anak pula dia pula. Ha, koyak kat dah Quran tu dah tunggu belakang. Ha. Nah, tubuh sendiri koyak kat anak pula dia. Ha. Kalau Quran bukan tunggu belakang. Ha. Dah ilah nak takut dah. Jawab anak pula dia pun. Oh, kalau kita dah Quran dah salah tak kurang. Ha. 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 Satunya
dia mengaji, maknanya kalau kita bawa ilmu baru ni. Dah. Kena dah kita pek-pek. Ayat ni kena pek-pek alur dah. Ya tu pak kita alur buat-buat alam ni, ada sebab tu. Kita rasa benda baru. Benda baru. Dah kena kita tak nak mengaji lah tu. Tak nak mengaji sendiri. Tak ada apa pada dulu nak mengaji tafsir tak ke? Takut nak mengaji tafsir. Untuk guru sendiri pun takut. Takut untuk guru tak ada ilmu untuk kita. Untuk guru sendiri nak mengajar tak ada dengan tafsir dah salah. Ya sudah. Salah mengajar salah. Habis dah dua tanya. Apa boleh tak setuju bro? Satu ni sebab dia tak faham ke? Ataukah dia berasa kata atau kerana telah datang pada mereka suatu sesuatu tidak pernah datang pada atuk nenek mereka pada tafsir yang bawah. Yakni soal kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa agama Allah itu bukanlah perkara baru. Bahkan umat-umat terlalu telah terima kedatangan Rasul masing-masing. Ngaji, belajar sunnah Nabi itu tak baru. Amat dah. Cuma kita tak ngaji, kita tak tahu. Kita tak tahu. Tak ngaji wak ni. Tak ngaji wak ni. Berarti kita ngaji, kita belum pernah tumpik ngaji. Pak tu, kita mula silap mata dah mengajar tauhid. Tauhid pada sifat 20 tu. Ngaji wak tu, malam-malam tu sifat 20 tu. Sifat tu, nak kenal tu. Tak sampai baca pada ayat direct tu. Pada Alhamdulillah. Alhamdulillah, doa cerdak, wallahu a'udzubillahi falak, alhamdulillah. Ayat kena Tuhan dah kata, ayat kena Tuhan dah kata. Tapi tak pergi ngaji, ambil darah daripada lagu tu, eh, dia dah kata. Dia ambil kalung, ngaji hidup kita tu kalung, tu kalung. Dalam kata Tuhan dah lagi, lalu Tuhan tak ada. Cuma itu ngaji jauh dah kita. Jauh, tak ada kuasa sesuatu dengan kita. Patut yang besar ni barokah Quran. Berkat Quran tak sama kita mengaji ilmu kita pada Quran sendiri, lagu-lagu Quran sendiri dengan ambil ilmu isi dah kita lain dia kan. Tak sama. Tak sama. Kalau kita makan ayat ayat zam-zam mari bagi ilmu tu. Dengan kita duduk muka semua ke beli rumput ke beli dia lah. Kemana pun dia mahu payah rasa. Dengan lain rasa dia. Alhamdulillah. Barokah kita baca Quran nak kena Tuhan melalui ayat Quran sudah kena Nabi kena akhirat melalui ayat Quran sudah. Alhamdulillah ini siapa dah masuk kan? Ini siapa dah kan? Kita nak ajak umat kita dan umat saya kita dan umat kita ini pakai mengaji Quran pakai mengaji Quran. Lepas tu Nabi kata Quran adalah ma'dubatullah hidayah Allah. Nabi Abani kata Quran adalah hidayah Allah. Hidayah besar atau berapa dalam Quran? Dalam Quran nak gapo cari dalam Quran. Allah. Nanti so ayat ni aku tanya dah. Merata dalam ayat ni kata kenapa hak? Mengaji kenapa hak? Kena ngaji awal je Quran kenapa hak? Atau sebab asal lagi. Dia cari sebab apa kau sibuk sampai pada Quran, kau sibuk pada nak pada ajaran Nabi ni. Selanjutnya am lam ya'rifu rasulahum wahum lahu munkirun. Wa apa yang saya beri mereka dalam pintu itu? Atau kerana mereka, atau kerana mereka tidak kenal Rasul mereka, lalu mereka mengingkari. Kau memang tak kenal Rasul. Kau tak kenal Rasul dia. Ayat ini masa Nabi itu tu. Apa yang saya beri mereka Rasulullah? Saya beri mereka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau tanya, kita faham itu Arab Muhammad Rasul Arab. Tak faham kok. Dia tak kenal Rasulullah. Dia tak kenal ke Rasulullah. Sedangkan sebenarnya mungkin dia tak kenal. Mungkin dia tak kenal Rasulullah. Kerana tak ada siapa tak kenal Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada kecil dia sampai besar. Lagi kecil dia, perkenal dah kata dia adalah Al-Amin. Orang yang sangat amanah sangat kecek benar. Senang pelanggan dia dengan akhlak dia comel, dia akhlak dia juh. Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa sehingga Abu Sufyan kau maksudnya di kafe lagi. Maksudnya di kafe tu orang kau masa tu Abu Sufyan nak masuk Islam lagi tu. Raja Rom, raja putih dia tanya
kumbaga to, okay, ang natin ni Nabi, dahil ka lang po, ang mga kundalit mga kundalit Nabi. Kung masa Nabi, mahalit ang mahalit ko po, kundalit ka na ito, kundalit ang Nabi, ang kundalit ang Nabi. Kung ayaw din ito mo yung ka, sabot ko yung matay mo, ano, ulit ang Nabi ang kizaman. Kaya Nabi ang kizaman. At ito sa nga nila, ayala. Tapi bilang Nabi mahalit, hata-hata na mga maksalam mga salam, pili na pada ka lang ang ara ito, kung ayaw tak lima Nabi. Kung ayaw dahil ato Nabi, ang kizaman, ato nabi, pada po, pani Israel juga. Nah, pani Israel juga. Atau bila dengar kata Nabi, Nabi Malina, akhir zaman, Nabi akhir zaman, aku gak dengar pilih Nabi, pilih kau, kau boleh? Nah, kau tua aku tinggal rumah itu janji ke arah semua, sama itu janji yang ke arah itu. Nah, aku bersyang tu, aku tidak aku berjanji kau tinggal. Nah, kalau rumah sih matanya rumah, nol ya aku tinggal. Nah, satu abu Sufyan itu juga tu, belajar rumah tanya dia. Nah, Abu mana Allah jadi pelanggan Nabi, pelanggan lagi mana Allah ngantur dari Nabi itu. Waktu Abu Sufyan tak jadi Nabi lagi. Nah, tak jadi Nabi, astagfirullah. Tak masih Islam lagi. Nah, Abu Sufyan tak masih Islam lagi. Tapi dia, walaupun dia tak masih Islam lagi pun, dia nak paham ke Allah tentang pelanggan Rasulullah SAW. Maka kenal lah tu. Dia jawab kan, dia kata Muhammad ni adalah orang daripada keturunan yang mulia. Nah, keturunan Nabi. Nasak keturunan dia tak ku nabi tu ambil dia tak ku nabi dia tak ku nabi keturunan dia benar dalam betul. Nah, dan benar sangat kecil benar dan amanah kena terkena pelanggan Rasulullah terkena kata orang kafir sendiri pun dia tak masuk sudah lagi pun dia merahkan nak bawa tak boleh tentang Nabi Muhammad SAW itulah. Nah, aku walaupun begitu dia kenal dengan tu pun tak terima. Tak suka agama dia. Tak terima ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhirnya Sufyan masih Islam. Nah, Sufyan Abu Sufyan masih Islam dia. Jadi tu biasa Nabi nak pada. Anak dia jadi jadi istri Rasulullah. Mana anak dia? Ummu apa ni? Ummu Habibah. Ramlah dari Sufyan. Dan satu dia pada dia umur Ramlah tu masih sekarang umur dia belum ada ID dia. Nah, kita panjat kita segoyak lah sini tengah di sudut. Nah, mana tahu apa tu masalah Abu Sufyan. Nah, dan juga berlaku pada Abu Talib. Nah, pada Ja'far bin Abi Talib suku Nabi bila masa tu silat Ali duduk lengkau dia kena 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 ganggu daripada orang kafir dia. Oh, orang kafir di muka tu ada pada tetotan lawan dia. Oh, awak nyanyi pada orang umat Islam. Lalu Nabi arah kepada orang Islam kata suruh hijrah gini. Aku yuk di Al-Quran ini pergi lari dulu. Nah, duduk di Habasyah. Aku rasa cerita dengan Habasyah. Habasyah kata negeri Afrika, Ethiopia dan kat negeri Sudan. Masa tu di Habasyah tu raja raja dia, raja Najasyi ke raja orang Kristian. Kristian. Maka raja Najasyi tanya, raja Najasyi bila Abu Ja'far Ja'far bin Abi Talib di situ. Nah, Ja'far dia tua kepada rombongnya yang hijrah di situ. Nah, dia tanya, "Pelanggar lagu mana Nabi Gahok ngaku dari Nabi ni? Orang Nabi ni pelanggar lagu mana?" Tanya-tanya dulu, dia tak pelan. Jawab di Abu Talib, Ja'far kata, wahai raja, sesungguhnya Allah bangkit kepada kami seorang rasul yang kami kenal keturunannya dan benar perangannya dan amanahnya. Tiga keturunan, sidquhu wa amanatahu. Tak kenal lah pun, Nabi tak ikut, kamu tak ajar bohong, tak ikut, aku tak bohong. Oh, Tuhan jatuh semua dia. Dan, patut rekod, boleh juga kali yang didampak ke mahalur dia tak ikut lagi dia di pelanggan jurud. Nah, bagaimana bila besar atas sepenuhnya nak jadi tak jurud. Dia lebih lagi lah jurud. Lebih lagi lah mualak comel. Gitulah keadaannya. Nah, batu pelanggan Rasulullah itu terkenal. Nah, musuh pun kena kata dia orang baik, sama kena orang Islam sendiri dia kena. Nah, sebab itulah bila tiba-tiba, bila Nabi panggil dakwah orang kafir di muka masa tu, bila Nabi pergi dakwah mereka, mereka tak terima. Dia kata sebab apa tak terima. Kamu tak faham tu ayat Quran yang dia baca tu, dengan bahasa Arab.
yung kitchen bila mo na mole, bila bila away mo na mole, alam mo, di ko na chali ha, ko ang, ko ang, na, ko ang, bila kita ajak mali tu pada Islam, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada Quran, na, dia mau tahu sih, di ko na chali ha, chali ha na lah, na, di ko na alam mo apa, di ko ada jawab, boleh wabi, boleh sesat, boleh tak sewa mole, boleh tak sewa kubu, boleh dia tu, boleh dia ni banyak kali dia raya air kalau dia, ha? Dia tak tanya kata, mak itu kubu tu siapa suruh, ha? Ha? Pak mole tu siapa aja? Walau begitu, walau lama-lama dia pun sejarah dia ada, mati mati payah dia, ha? Ha? Jauh mana punya nabi agam, apa semua semua malas sama kamu, sama dunia lagi. Nah, sejarah dia tak situ. Nah, kita apa? Kalau punya sungguh dia tetap menjadi sungguh. Kalau punya bahawa dia tetap menjadi bahawa. So, dia bahawa dia tetap menjadi bahawa. Nah, bang ini, nah, dia sejarah ada. Sejarah. Nah, bang ini apa dia kata gitu, tak nak terasa, tak nak berjalan. Dia kan tak sedih mohon. Dia nak orang. Nah, dia pernah cari hak kok, an. Nah, kata dia, an lagu tu, pun tak terima je. Tak betul lah sebabnya dah. Pengen kita gapo lagi ya. Apa kat kata Nabi gila dia kata. Am yakulu Nabi hijim nak dalam ayat lain tu dah. Anda ala yang lain pula. Tak tengok pula. Nah, dia kata, anda tu ada cari sebab apa masa terima orang Nabi baca Quran. Dah, orang Nabi hijar ni. Satunya dia tak payah Quran tu. Quran payah muka jelah ni. Kalau kita bahagian Quran, nah. Yang kedua tak kenal Rasul ke? Masa Nabi dulu, tak ada orang tak kenal Rasul. Nah, tak ada orang tak kenal Rasul. Nah. Tapi hati kita lalu habis. Nah, patutlah Rasul kata akan ada akhir zaman. Nah, waktu hari lagi ni, orang akhir zaman kasih ke aku, kasih Tuhan, kasih ke aku, walaupun orang tak kenal, walaupun tak jumpa dengan aku. InsyaAllah kita akan berada dalam waktu kan. Kita beriman pada Allah, beriman pada Rasul, beriman pada kita Quran. Kadang kita tak ngerti Quran. Alhamdulillah nasib ada tu kita. Beriman pada Rasul walaupun tak berjumpa dengan Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Tuhan, imanlah iman kami Allah. Tetaplah iman kami Allah. Kita ada kecil Allah kena Rasul. Waktu kita amin banget ni. Kalau satu kita amin dan tengok kita amin. Nah. Alhamdulillah Tuhan rahmat kepada orang yang jumpa buka-buka. Nah, Allah waktu tu pukul pengah waya amin. Nah, lagi tu walaupun setengah-setengah tak pernah tengok, tapi dia dah total waya amin sana. Amin tu kena dengan kita lain, tak ada? Bukan dengan cerita Nabi, dia dapat kata wak waya Nabi. Itu waya sejarah Nabi. Kena pengalaman Nabi. Kena pengalaman Nabi. Betulnya orang yang boleh tahu orang ini. Boleh dengan gambar juga boleh nampak, dah boleh nampak. Kalau boleh mulut ini boleh boleh juga. Tapi tak sama dengan tengok gambar itu dia tak lama mesti. Kan dia tak boleh lagi. Untuk teknologi untuk masa maju dengan benar-benar sir ni. Dia boleh sir. Boleh dengan ada yang oye yang tertim nah nak oye darah orang oye dan mulai orang jahat nah anak kita lagi jahat kan kok kita lagi jahat tu sebab oye tak apa salah kita buat oye orang molek oye halal depan kita abu ini pelik kalau oye halal nah ini pelik kalau oye halal kalau oye halal tak buat aja berat pelik Subhanallah. Ani yang panggil, ni kita Rasul ni. Ada kita Rasul, kan Rasul. Nah, kan Rasul. Bukan ada awak dah. Nah, bukan tak awak dah. Tapi nak ke siapa nak tengok? Boyaklah dah. Siapa nak tengok Amin, lagi tengok lah. Cuma sorga, kita tak ajar untuk dengan sorga negah segitu. Nah, tak ada. Ingat, kalau sempat pada kita dengar lagi ceramah kan? Lagi ceramah, oya. Nah, anda tidak kan dengar ceramah tak? Nah, dia main buat sebab lah dah, yang ni kecek aja tu, yang ni kecek aja ni, kan? Tuhan. Eh, kena tu kita ingat dulu. Nah,
ngadu-ngadu nanti lawa kartu itu kartu ini kita nggak lagi tengah nah satu lima blok tu semua sangat ada tengah jadi apa aku tak ada tak ada tu alhamdulillah alhamdulillah abis nah aduh apa soalan ni sebab aku tak sebut mai satu ni tak payah kok yang kedua ni tak kenal rasul kok nah yang ketiga tu ada ni aku tak sebut mai pada Al-Quran kasih cahaya pada Al-Quran untuk ngaji ni am yaquluna bihi jinnan atau kalau mereka mengatakan dia terkena penyakit itu ani kau Tuhan tanya kata kok dia tak seriman kok tak seriman masa Nabi nak kok tak seriman lali dan kok dia kata Nabi itu cuma nyakit gila jinnah dah nyakit gila mana nyakit gila iaitu Nabi itu baca nah belum ada ni Nabi tak pernah baca Quran ya belum ada Nabi nah kalau Nabi jadi dilantik jadi rasul maka Tuhan wahyu pada Nabi nah ayat-ayat Quran ni kalau satu kosnya tak didengar kalau dia kecil kalau ayat Quran nah, dia masih dengar kalau patuh syair gitu lah patuh syair tu tiba-tiba bila Nabi Bahaya baca Quran dia kata Nabi dia ikut Quran Nabi ikut kalau ayat Nabi baca ni Nabi ikut Nabi buat sendiri nah, atau Nabi kena masuk syaitan masuk satu atau kecil atau masuk satu tu jinnah Nabi kena nyaki gila ya. Nah, atau ke dia mau kata tu kata atau ke kerana mereka mengatakan kata sendiri mereka Nabi kata mata Nabi kena nyaki gila. Lalu singkat sedang ke sebenarnya bukan kerana sesuatu pun dari tersebut itu. Lalu terayat tidak. Nah, sebenarnya orang kata sendiri mereka Nabi kata sendiri mereka pada Quran bukan sebab-sebab ada orang sebab tanya sana kan. Bukan sebab dia tak faham. Dia betul-betul dia faham Quran. Dia faham Quran. Walid bin Mughirah tu bila dia dengar Nabi baca Quran titik alia tu. Khalid tu orang dengar ayat Quran titik alia. Nangung mulut kat Nabi baca Quran. Jin dengar Nabi baca Quran, jin faham maksud Islam. Tapi manusia tak dengar Quran jadi apa tak saya faham. Apa tak faham, apa tak terima. Ya Allah, tanda kata sebab hati tak faham kau, kau ni tak kenal Rasulullah, kau ni kata Nabi Muhammad gila. Kita ni sebab ngana Nabi kata Nabi Muhammad jadi baca Quran tu Nabi gila, Nabi Rasulullah tu. Lalu, tak laku-laku sebab tu. Kita sebenarnya bukan sebab ni tak. Lalu sebab tak apa yang tak sebenarnya. Bal ja'ahum bilhaqti wa aktharuhum lilhaqti karihum. Tuhan mari celah kadang. Tadi Tuhan tanya-tanya cari sebab pun tak sebenarnya. Dan akhirnya kata bahkan sebenarnya kerana rasul mereka datang kepada mereka bawa agama yang tetap benar. Tetap benar. Bahkan Nabi bawa dah kepada mereka al-haq. Benar semua dah. Kita datang kepada Allah, agama daripada Allah. Oya ha tuha, oya ha akhirat, oya tak lebih benar pada Al-Quran dan oya kita ini. Siapa oya kafir sendiri itu jombrak. Hari ini, kok oya oya hari ini kafir sendiri jombrak. Bukan masa itu dah. Bukan masa itu dah. Siapa lah ni gini, dia panggil Thomas Jenson, Al-Quran ni siapa kemak. Siapa kemak. Ini tu rasa sedih, ini orang tak tumpuk kita. Orang baca Quran, orang tak ajar saat dia baca Quran kita. Kita baca malam ma'ak, seumur nak alih ma'ak dah. Tadi dia tanya, sebenarnya Nabi Musa dengan siapa? Siapa tak jadi dengar dia tanya kita. Tapi dia orang tak ada baca Quran malam ni ma'ak tu. Mereka tanya, dia kata, Nabi Musa pergi ke Ukraina. Cik ada yang pernah, cik Nabi Musa pergi dua ni. Bila dia nesan kau itu kan dia tanya Ali. Tak tanya tu tak faham. Oh, sebab kau faham dah. Dia mesti tanya kita ya tu Nabi atau ajar sana. Kita tanya dia tu wak Nabi Musa baik tak? Nabi Khidir. Nabi Musa tu Nabi ngaji kata. Kata ikan Nabi Musa menjalan ikan jadi masuk ke laut mula.
Ika masuk the wall and the back kata. Tapi itu hidup lah gue enggak kenal. Nabi Musa bin Jepang sama. Dia tanya. Dia tanya mungkin. Oh, mata dia sesat ayat surah kahfi. Surah kahfi dia tahu tak. Tak ada gap kalau Tuhan ajak dia kira surah kahfi. Pagi ni boleh kau kita sapu anda smartphone. Dia buat tafsir Quran ada tafsir smartphone. Malu dia. Ada Tuhan masuk Islam dia insyaAllah. Dan sampai sup dia akan masuk Islam. Kecuali masa ni Tuhan tak wujud ayat. Allahumma dia ya Allah. Saya ni dia, dia reti. Otak doktor. Otak doktor. Dia tanya kita sampai menjawab otak anak. Subhanallah. Atai. Lalu Tuhan cakap kata, Tuhan menjawab sendiri Tuhan kata. Sebabnya sebenarnya kalau tak ada jimu, kita tak kenal Nabi. Kita tak pernah baca Quran. Kita Nabi gila. Tapi sebenarnya wal ja'ahum bil haq wa sanqana rasul wa mereka datang kepada mereka bahawa agama itu tak benar. Nabi wayak bawa benar-benar segoda. Tapi wa aktharuhum lil haqi karibu. Dan tabiat kebanyakan mereka tidak suka kepada kebenaran. Itu bukan dengan manusia. Tak suka pada benar semua. Suka bohong. Ada ajak bohong segala. Nah, ada ajak benar bohong kan? Oh, ajak kamu sumun lalu. Ada ajak dengan sumun lalu. Dia suka benar bohong. Benar bohong. Kalau pagi itu bohong, suka bila ketawa. Aku juga lagi. Nampak kita ajak benar suka? Dari ibu tak sedap dengan benda sembuh. Ada tak ada lagi. Lepas tu ada pulang sikit dah. Kebanyakan manusia pelanggan lagi. Tak suka, tak kena pada benda sembuh. Benda-benda. Ya Allah. Berarti suka dengan ni. Pada Allah ibu mualah orang suka. Kalau tak suka benda semua, ya suka ke? Tak ibu benda main-main. Walah benda hiburan. Benda hiburan, benda gapai panggil selagi. Gapai dia panggil ala sosial dia panggil. Bukan dari sahabat. Banteng. Suka benda banteng, benda. Ya, lah banteng ni dari sahabat. Nam now, nah, baru boya ni boya mana alhak tak sedap tak, nah, tak sedap. Mak tak ada kerja nak suruh aku, tak ada don teri, ada don teri, dah, boleh India, dah, kalau boleh selagu tu aku lalu cuk, nah, bercuk kuning merah, nah, hijau, sina, hunga, tahu ke, hunga, kelapa, nah, baru selagu.